Siapa yang nyanyi lagu Hakiroshi yang paling sedap? Ruben dengan Ace yang akan pilih. Seorang tu je yang dapat jumpa Hakiroshi. Dibiarkan begitu saja. Alah, memang dia menang macam tu. Tak apa, je. Saya Nurul Musfira binti Mazli Fairuz daripada Negeri Sembilan. Nak jumpa Hakim Musli sebab minat kat dia. Okay, nama saya Adila Zamal. Saya daripada Pocong. So saya nak jumpa Hakim sebab kalau macam dekat show memang susah lah nak dapat jumpa dia sendiri kan. So ni macam platform yang terbaik lah untuk jumpa dia sendiri. Nama saya Sadam Al-Mubarak bin Muhammad Khairi daripada Ceras KL. So saya nak jumpa Hakiroshi sebab saya nak tunjuk bakat saya dalam bidang nyanyian dan penulisan lagu. Sebab saya tahu dia memang berbakat dalam bidang-bidang tu. Antara korang bertiga, seorang je akan jumpa Hakiroshi. Siapa yang nyanyi lagu Hakiroshi yang paling sedap? Ruben dengan Ace yang akan pilih. Seorang tu je yang dapat jumpa Hakiroshi. So inilah peluang korang untuk jumpa Hakiroshi. Dibiarkan begitu saja. Terikat namun mencoba menyimpulkan mati namun terputus jua. Alah, memang dia menang macam tu. Selamat tinggal sayang, ku ucapkan kepadamu. Dah cukup. Dibiarkan begitu saja, terikat namun tak bertali. Mencoba menyimpulkan mati namun terputus jua. Dibiarkan begitu saja. Assalamualaikum. How are you? Good. Siapa nama? Sadam. Sadam? Adila. Musfira. Oh, tak so dengar kita nyanyi tadi. Dengar. Kau tak rasa saya langsung. Kan? Sedap. Sorry, Sadam sedap. Nak dengar sikit boleh? Sebab saya nak dengar betul-betul. Sorry, Sadam. Dibiarkan begitu saja. Terikat namun tak bertali. Nervous lah. Ni siapa tadi? Adila. Okay. Sadam dah. Adila saya dengar. Tak sedap. Sikit saya dengar depan mata saya. Sikit. Lagu apa tadi? Okay, selamat tinggal sayang. Selamat tinggal sayang. Sikit lah. Okay. Alah, sambung lah. Tak sedap tu. Selamat tinggal sayang, ku ucapkan kepadamu. Dah. Okay, Elas. Nama siapa? Musfira. Okay, lagu apa? Sama dengan tu. Okay. Dibiarkan dibiarkan begitu saja, terikat namun tak bertali. Mentak payah. Okay, tangan. So, terima kasih kerana support karya-karya saya. Dan saya nak tahu apa yang anda suka. Bukan saya nak manggil diri. Apa yang anda suka tentang saya? Satu sebab tahu. Bakat. Lagi. You punya attitude yang macam tak kisah pun cakap apa. Yes. Langgar ke. Sini mesti kena ada. Sebab saya jujur lah dalam industri sangat-sangat banyak dia punya cabaran negatif, positif. Dan kita ni artis hidup dalam, macam saya lah, sejujurnya saya hidup dalam kebencian orang dan hidup di dalam kepujian orang. So benda tu sangat pressure lah. Sorry. Okay. Thank you. Terima kasih kerana hadir pada ni apa ke ni? Apa? Kotak Johara. Thank you. Tepukkan sekali lagi.